Pemirsa, 72 jiwa warga yang terdampak pergerakan tanah di Dusun Kopo, Desa Tanjung Wangi, Kecamatan Tanjung Medar, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, hingga saat ini masih menempati lokasi pengungsian sementara di aula kantor desa dan rumah sanak saudaranya. Warga hingga saat ini masih menunggu kepastian pihak pemerintah apakah akan direlokasi ke lokasi lain atau kembali ke rumah masing-masing. Seperti inilah aula kantor desa Tanjung Wangi, Kecamatan Tanjung Medar, Kabupaten Sumedang yang ditempati warga pengungsi. Untuk sementara mereka tinggal di aula tersebut, namun ada juga sebagian yang memilih tinggal bersama sanak saudara. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumedang Iwan Hermawan mengatakan terdapat 26 kepala keluarga yang terdampak pergeseran tanah di Dusun Kopo tersebut. 72 jiwa berada di aula kantor desa dan sisanya ikut bersama saudara. Iwan mengatakan pihaknya masih menunggu hasil kajian dari PVMBG Pusat apakah warga diperbolehkan kembali ke rumahnya masing-masing atau harus direlokasi. Jadi untuk sementara seperti yang kita lihat memang ini kan warga sudah tidak lagi menempati untuk sementara di sana. Adapun ke depan opsi relokasi bisa saja terjadi ataupun misalkan rekomendasi-rekomendasi yang tadi disampaikan ini kalau memang bisa dilaksanakan dan kemudian kita konsisten untuk itu dalam jangka panjang sebetulnya itu kan bisa kita rekayasa. Artinya opsi tidak relokasi pun sangat memungkinkan, tapi tentu dengan komitmen kita semua. Adapun untuk sekarang kita belum bisa menentukan opsinya seperti apa, hanya memang kemungkinan-kemungkinan itu bisa saja terjadi. Iwan pun menambahkan pihaknya selain masih menunggu hasil kajian, juga terus memperhatikan kebutuhan para pengungsi, di antaranya yakni kebutuhan pokok serta kesehatan para pengungsi. Pihak BPBD Kabupaten Sumedang dibantu PMI dan relawan kesehatan terus mengimbau para pengungsi agar tetap memperhatikan protokol kesehatan dengan baik dan benar. Diki Guntara, Bandung TV.